ada event lagi, kita ikut lagi. Oleh-oleh Ciwide. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Teman-teman yang mau beli oleh-oleh, ada cilok ador, tahu Sumedang, batagor, tahu kecil, tahu wali, takoyaki, topping bakar, korontong, seblak, cookie crop pedas, serat telur khas Bertau. Beli belanja apa? Lihat-lihat aja om. Oh, lihat-lihat aja. Mochi. Nah teman-teman, ini kita masih di Jalan Ciwide Soreang, di daerah wisata Kabupaten Bandung Selatan, Bandung, Kabupaten Bandung. Beli apa? Beli oleh-oleh dari Bandung om. Dan ini adalah baji gurih ala Bandung. Okay. Di sini tuh ada roti, ada kacang, ada yang warna-warna merah. Oh, mantap ini. Walaupun panas, dimakan tapi tetap enak kok. Siap. Udah ready. Mantap. Ya Nabu, udah belanja? Mantap. Wow. Siap. Ini apa? Seblak. Hah? Apa? Bakso sama nasi juga. Oh, gitu. Bisa, tapi dadakan dikitnya. Seblak. Hah? Beli tahu dulu. Beli tahu dulu. Oh. Ini tahu apa? Tahu Sumedang, dong. Tahu Sumedang. Ada di Ciwide ya? Ada di Ciwide. Tahu Sumedang di Ciwide ya? Iya dong. Ini batagor. Biayanya udah jauh nih Pak. Oh iya? Iya dong, Sumedang ke sini udah berapa jam? Satu keranjang berapa? Satu keranjang 25 ribu aja. Oh 25. Oke. Okay. Hey.
Belanja. Biar kita dapat visa lagi. Jadi anaknya udah harus jalan dikasih oleh-oleh. Oh gitu, harus ada oleh-oleh ya. Bapaknya dikasih oleh-oleh. Oke, sip. Biar nanti kalau ada event lagi kita ikut lagi. Oh. Sip. Itu trik. Armada pariwisata. Ini kemana nih? Serang, Pak. Serang. Oh, habis dari Cude. Siap-siap berangkat lagi. Telah beli oleh-oleh di Sentral Oleh-oleh Ciwidey. Nah, teman-teman, setelah istirahat sebentar, beli oleh-oleh di Jalan Raya Ciwidey, kita berangkat lagi menuju Jakarta via Tol Purbalenyi. Oke. Ini beberapa video. Siap, Om, siap. Di belakang minta lagu apa? Request ya. Nurut, ya, siap. Teman-teman, ini kita sudah masuk Soreang. Kemarin kita start goes dari sini Soreang. Lumayan hati. Kantor DPRD Kabupaten Bandung di Soreang. Lumayan hati. Kuberikan hanya untuk yang telah terucap.
kembalinya pada larang Cilenyi. Tapi kita akan arah Jakarta ya teman-teman. Kamu berarti sekarang nih cepetan pilih. Kembali. Di kejauhan kita bisa lihat ya, Stadion Jalak Harupat. Ini. Tapi habis ini hari kita bukan. Teman-teman, Stadion Jalak Harupat di kiri kita. Jalak Harupat. Cita-cita tanpa suara tanpa budaya tak tercapai semua hanya kita kita memecah kita memecah diri. Di sebelah kiri ini jalur kereta cepat Jakarta-Bandung udah siap nih, jadi nanti akan dioperasikan bulan Agustus 2023 diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Di rest area 9 rest area